بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفاعة لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين سيدنا إخوة دكاسي سلام سجهترا di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Elias bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan izinnya dan rahmat yang dapatlah kita bersama dalam ruangan yang berkah ini dalam kita nak faham kena iringan hakikat akhlak-akhlak yang terkandung dalam Al-Quran dan cara pelaksanaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama dengan al-akhlaqul ijtimaiyatul usariyah, akhlak kemasyarakatan, akhlak keluarga, di bawahnya akhlaqu az-zawaj dan di bawahnya akhlakul isyrah, akhlak kita bersama dengan isteri kita dengan cara baik, pada siri yang ke-21. Alhamdulillah, pada kali ini insyaAllah kita nak kecek berkenaan dengan keadilan Nabi SAW. Keadilan Nabi SAW di antara isteri-isterinya. Adilun Nabi SAW baina azwaj. Maka kita dapat bahawasanya Nabi SAW, isteri dia tu yang bersama dengan dia ramai, tetapi Nabi wafat, Nabi tinggal 9 orang saudara yang dikasihi. Maka Rasulullah SAW, selain daripada dia kasih kepada mereka dan suka main dengan mereka dan suka tidak segera, tidak cepat ambil tindak care dan selalu ingat budi dan jasa mereka, Nabi SAW ada juga al-adlu, keadilan di antara mereka. Ini ada antara fitrah Allah SWT bagi manusia, bahasanya dia suka sifat keadilan. Suka sifat keadilan. Kita suka sifat wadi adih. Pertama-tama kita ada isteri, beberapa orang isteri itu kita kena adil lah. Dan kalau kita tidak adil, maka kita tidak berhak menjadi seorang suami yang baik kata yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab sifat Allah Subhanahu Wa Taala al-adlu, iaitu di antaranya iaitu dia Allah Subhanahu Wa Taala adil. Dia tu selalu memberikan keadilan kepada manusia. Begitu juga kalau oleh orang lain buat atau berlaku tidak adil terhadap kita, kita nak marah dan kita pun puas hati, apatah lagi keadilan terhadap orang lain. Kita kena buat baik, kena buat molek saudara dikasihi. Maka hari ini insya-Allah kita nak tengok berkenaan dengan keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam atau di antara isteri-isteri dia. Keadilan di segi mana? Kita mari tengok. Satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "La yufaddilu ba'duna 'ala ba'din fil qasam min makthihi 'indana wa kana qalla yawmun ya'ti illa wa huwa yatufu 'alaina jami'an fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin hatta yablugha ila allati huwa huwa yawmuha fayabitu 'indaha." Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab An-Nikah. Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita pada kita, dia kata adalah Rasulullah SAW tidak melebihi, manakala tidak wa'wi orang lain itu, atau dia tidak buat lebih di antara satu sama lain tak. Mana kata bukan kata dengan isteri yang pertama dia duduk setar atau duduk sekejap, dengan isteri yang kedua dia duduk lama sikit, bawa dengan isteri yang ketiga yang duduk kelola sepakai lama ralik misalnya.
Bawa isteri keempat, haduk. Tak ingat dah pada isteri pertama, kedua, ketiga, tak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafdhilu, tidak melebihi. Nah, tidak melebihi siapa atas siapa dak. Baik-baik dalam apa dalam pembahagian. Rasulullah dia bagi. Bagi antara isteri dia tu, dia bagi we kena. Bagi ke apa tu? Bagi tempat duduk, bagi duduk. Masa duduk tu dia kena duduk sama, duduk we sempurna. Memanglah kalau kita ada bini dua orang. Misalnya, kita katanya hari ada tujuh hari ya. Tak adil lah. Pak situ tiga sini misalnya. Pak ustaz kalau nak adil ustaz. Nah, tiga situ, tiga sini, satu hari lagi imarah masjid. Tu surah demo lah. Makna kata memanglah ia tidak adil lah. Sebab apa? Sebab ia pak dengan tiga, okey. Pak hari tiga hari. Tetapi di sini tu nak ayat kata itu telah dibahagi hari itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Rasulullah dia nak bagi macam mana ni? Sembilan orang ni. Dia nak bagi macam mana? Maka Siti Aisyah kata dia tidak melebihi. Tidak termari duduk di rumah Siti Aisyah sokmo. Tak duduk di rumah-rumah tu dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'duna ala ba'din fil qasami min makthihi indana. Bila dia duduk, dia duduk sama. Wa kana qalla yawmun. Jarilah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada satu hari itu, jarilah. Hak-hak Nabi pun, hak Nabi tak ada pergi jenguk. Mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini gia siapa hari ini? Hari ini gia Hafsah misalnya. Atau hari ini gia Ummu Salamah misalnya. Rasulullah pergi tidur situ. Tapi tiap-tiap hari itu jarilah Rasulullah tak ada buat. Gapo jaril? Rasulullah dia pergi tawah semua. Gapo tawah? Pergi tanya khabar semua tu. Misalnya dia pergi di rumah Aisyah. Assalamualaikum Aisyah. Ya, waalaikumsalam. Ada gapo tak berhajat ni? Gapo tak kekurangan dalam rumah? Tak ada apa han. Dia pergi di rumah. Di rumah siapa? Di rumah Hafsah pula. Setelah mana dia tanya Hafsah siap? Dah, tak ada gapo. Min ghairi masis, tak ada tepuh ni. Siti Aisyah kata min ghairi masis, dengan tak ada tepuh siapa. Bukan pergi tangi Siti Aisyah ke dak, pergi tanya assalamualaikum. Hari ni gia dia dengan siapa? Gia dia dengan Ummu Salamah misalnya. Nampak tu? Lepas pada Siti Aisyah, dia pergi tanya pula Siti dan Hafsah, pergi tanya pula Saudah, Ummu Salamah, dia lakah. Dan sebab tempat yang nak duduk malam ni. Dia pergi tanya pula Maimunah, pergi tanya pula Juwairiyah, pergi tanya pula Zainab binti Jahshin, pergi tanya pula Ummu atau Ramlah. Ummu Habibah tu nama dia Ramlah. Kita tanya pula Safiyah. Safiyah binti Huyai. Nampak tu? Dan pergi pula pada Mariyah tu. Ya kita tanya. Bini Nabi, Masya Allah. Mariyah lah, Maimunah lah, Juwairiyah lah. Zainab, dua orang Zainab. Safiyah lah. Apa lagi? Ramlah lah. Dan Hafsah lah. Boleh panggil kita, boleh panggil Mama. Dek Soh, Dek Syah, Dek Pok. Nampak tu? Tapi Rasulullah nak kata, dia tiap-tiap malam tu Siti Aisyah kata jarilah dia tak ada kita tanya khabar. Tanya-tanya khabar, tak ada tepuh pun Siti Aisyah kata. Dengan Siti Aisyah lagi dia tak tepuh ni. Sekadar rakyat kata ada gapo tak ada semua kita lah. Lah nawi. Ada lauk nak makan malam ni. Geh ada lagi. Peli patah ke peli. Air tu baik tak? Motor wage ke? Kita tanya. Semua kita ada rumah. Ada rumah tu, rumah ni. Maksudnya kita kena tanya. Nak suruh habis buat apa ni? Dia mahu dipahir. Apa? Ya, tahu atas hari ni. Bersudah dia tawah siap. Faya bitu indaha. Maka dia, sudah dia tawah siap. Maka dia apa? Dia pergi tidur. Pergi duduk tempat yang nak duduk malam ni. Siapa malam ni? Malam ni Ummu Salamah insyaAllah. Ni Rasulullah SAW. Dia ada. Apa tu lagi kita ni sore? Saudara-saudara yang dikasihi. Sayang-sayang saya yang dikasihi. Rakan-rakan sahabat saya. Kenapa fak-fak kita syukur luar? Tak boleh bunyi ada ubrum, ada apa nama. Muak rumah yang kata. Duduk luar tu boleh tidur di si'ih, boleh tidur di pakwi, boleh tidur di resort tu ni. Buat apa? Muak rumah. Lepas tu, klik rumah pula tidur halu dah. Tak ada nak kecek dengan bini, tak ada nak buang dengan bini, nak kelolong dengan bini, tak lah.
Bangun pagi berak pergi kedai kopi. Nah, ha, misalnya. Bawa tak malam-malam, ha, ada calon tu, calon duduk dengan saing semua. Klik rumah, tak cukup lagi. Nah, tadi tu ia duduk saing dah. Bawa klik rumah tu, kau duduk, tak apa Facebook, tak apa line. Bini duduk cokong, bini kata tengoklah muka bini kata. Ni, bang kata ke, taksirai kita ni banyak. Dengan bini tak ada bawa jalan lah. Dengan bini tak ada jalan bersama dengan bini dah. Dengan bini tak ada bawa pergi zairah, bawa pergi rehlah dah. Nampak tu? Ha, kita duduk makan, duduk katak sudu sama. Dah. Ha, nampak tu? Ha, rumah ni. Ha, bang kata tak ada tu. Poh ni bang kata kesalahan kita. Dah kita nak adik antara bini kita dengan sayang kita. Kenapa berat-berat bini kita lah. Masa bini tak ada lagi lah. Kita nak tidur di mana, nak tidur di balai batas ikut kita. Nak tidur atas tembok ikut kita lah. Nah, tapi ada bini dah ni tak boleh. Kita make dia, kita akad nikah dengan dia. Untuk apa? Untuk kita nak cara dia, nak bela dia. Dulu dia ada tidur dengan mak pak dia, adik akak dia. Tak ada apa rumah dia senang. Ni kita pergi make dia wari rumah. Duduk dalam pak segi pula. Nah, duduk dalam rumah sewa pula. Nah, ha, misalnya. Duduk dalam sewa kita pun tak ada klik apa nama tu. Ya manusia seperti kita. Ha, ni kita suka berjalan dengan saing kat tu. Ya nak pergi jalan dengan saing, ya bukan. Ya tinggal lama dah lagu tu. Ni kita ni tak ada lagi niksai. Niksai ke apa? Tak suka klik rumah. Saing hello sepatah tak tahu kat mana lagi. Oh jadi. Jadi pun. Saing kata aku ingat dirimu ya. Oh kamu nak pergi jalan mana? Jadi belakang kita. Nah, ha, kalau dengan saing. Kalau dengan bini, Tak luar. Aku sibuk ni kau tu kau ni. Ni bang kata tak leh kita. Bang kata bagi kita tu tak kena. Tak ada adik mula lagi dengan seorang. Lepas tu sama telah nak pergi nikah yang kedua, tiga sudah agak lah. Kalau dengan seorang tak ada masa, penuh dia. Nah, wa inna li badanika alaika haqqan wa inna li zawjika alaika haqqan. Semuanya adalah dan isteri kamu tu adalah satu kewajipan kena wi pada dia. Nah, pergi seminggu sekali. Dah dua hari sekali. Apa tu? Apa kita bawa dia? Letih cekak kita ni. Nampak tu? Misalnya kita ada bini dua orang. Misalnya hari ni betul lah dengan apa dengan kita duk gilir hak ni. One youth. Kita pergi jalan dia. Lepas tu buat tu gilir hak yang kedua tu. Hari tu hijau. Kita kena usaha, kena buat kena. Buat kita klik hijau pak, kita kena bawa pergi dia. Benati kita tu. Nah, hidup basuh baju, hidup gapo kita siap dah. Basuh baju, gosok baju, sipir rumah, gapo nama kita klik dia, bro. Lepas tu kita nak mukafaah dia, kita nak gapo, kita nak balas, kita nak dah balas benda baik untuk dia. Untuk gapo? Untuk dia tu suka hati. Kita bawa ke jalan, bawa lagi jalan taning, ke genak, ke gipo. Artinya, ya juga yang nak duduk dengan kita. Dia orang-orang yang nak bini dua, tiga, tu yang ingin buat. Macam nusuk-nusuk. Nah, sepakai setengah-setengah ada perempuan. Nah, tu pada ustaz, suruh ustaz royak pada laki dia. Dia jadi kedua dia kata. So royak pada laki dia kan. No ni dia nikah dengan dia ni kena nusuk dia kata. Nusuk kodok di berek kata di berek. Dia jadi ustazah. Lepas tu buat nak jumpa mari ni cuma malam-malam ngelik-ngelik dia kata. Dia tak sigak lagu tu dia kata. Dia nak sepanggil demo nak genau. Demo nak pergi. Demo nak pergi kita di Muhammad demo. Dan kita buat pergi demo-demo mak kita. Dia kena adik kakak kita. Ada perut nusuk-nusuk sah nikah lagu tu lah. Dan saya nasihat sungguh-sungguh lah kepada saudara-saudara saya. Yang ialah kalau kita nak nikah, nikah huya di atas sungguh. Yang ni atas sekerak. Dan ponel sekerak, tino sekerak. Dan huya di atas no, saudara dikasihi. Yang ni kita buat nyanyi, buat zoling pada orang tino. Dan kalau nak nikah huya di atas. Cuma nusuk-nusuk. Dan sepengah. Dah mengacuri bare. Nah, orang tu buat malam-malam tak leh orang tengok. Bukan hakikat nikah tu al-i'lan. Hakikat nikah tu dah prakat. Biar orang tahu dia gapo. Ni mak kata cara-cara dalam Islam. Nabi SAW tengok Siti Aisyah ayat sendiri kata Nabi SAW tidak buat lebih orang lain kat atas orang lain dak. Tidak melebihi siapa atas siapa dak. Hari ni dia Siti Aisyah. Ya, tak ada apa. Nah, tapi Rasulullah lagi tanya tiap-tiap orang. Gapo tak cukup kalau kita agak geh ada lagi. Nah, lana pitu punah rak. Lana air tu baik dak? Dah, air peli patah gapo nama tu tanya habis. Dah, pelita ada mampu dak? Beras ada lagi. Misalnya tanya. Yang ni dia tahu cara make diri. Dah, bukan lagu tu kita buka yate lagu tu. Dua pula.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia tidak apa, dia tidak mengata keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berubah. Keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berubah. Tak kiralah bila ada dia tak ada Nabi tak ada berubah. Dak ada situ. Keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh tidak boleh ditukarkan atau diubahkan oleh suasana. Semasa Nabi gi nah tubik perang pasal tubik rombongan atau tubik perjalanan masa Nabi duduk di Madinah, Nabi duduk tepat Nabi Zairah, Nabi tubik luar Madinah. Bahkan dia tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam musafir dia pun dia ada juga. Masya-Allah, masya-Allah. Dalam musafir dia ni dia ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dia ada masa dia duduk tepat. Masa dia di Madinah pun dia ada. Dalam musafir dia pun dia ada juga. La ilaha illallah. Ni siapa mencerita pada kita? Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu." Qalat, "Wa kana yaqsimu likulli wa kana يقسم لكل امرأة منها أتوا كان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Hibah bab hibat al-mar'a li ghairi zawjiha. Masyaallah. Dan Abu Dawud dalam kitab dan nikah babul qismah nah bainan nisa. Oh, hebat dah bila kita baca hadis ni kita kelak ustaz. Aku tak ada misalnya. Dah baca saja ya, tapi baca tahu. Sebab ada di sana orang nikah 2-3. Dah ngaji atiklah. Dah kita nak nikah pertama, kita nak nikah seorang apa kita kena ngaji. Nak nikah 2-3 kita kena ngaji. Nampak tu belum nikah kita kena ngaji belaka. Bukan kata mengata nikah dulu lepas tu tak ada ngaji misalnya. Ini mengata bahaya jadi punah. Siti Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia kehendak musafir, apabila dia nak musafir nak datang tu, aqra'a, selalu dia jemput undi di antara isteri-isteri dia. Jemput nama Hafsah, nama Saudah, nama Aisyah, nama Ummu Salamah, nama Maimunah, nama Juwairiyah, dah nama Safiyah, nama Zainab, nama Hindun. Nah, itu Ramlah lah. Nah, Ummu Habibah tu. Dia buh nama. Patut jumpa undi. Boleh nama siapa? Nama dah, boleh nama Ummu Salamah. Ummu Salamah kena pergi. Berapa hari? Sebulan, setengah bulan, 3 hari kena pergi. Nampak tu? Nampak tu? Wa kana yuqassimu likulli laylah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tiap-tiap isteri dia tu bagi turut malam. Bagi turut malam. Malam ni malam Ahad, Ummu Sianu. Malam Senam, Ummu Sianu. Malam Selasa, Ummu Sianu. Malam Rabu, Ummu Sianu. Tak tengoklah misalnya. Masa saya duduk dengan isteri pertama, ambil di mana? Ambil di buku 7. Atau buku 8 pagi. Sampai kepada 8 esok. Nampak tu. Malam ni tidur dengan isteri pertama. Misalnya. Yang kedua pula sama juga. Ni sallallahu alaihi wasallam. Ghaira anna Saudah. Malaika Saudah. Saudah ni. Oleh kerana dia tu tua. Dia tidak ada syahwat dengan orang lelaki. Mana kata? Dia tak ada arum. Walaupun dengan Rasulullah dia tak ada arum. Begitu tua dah kan. Ustaz ada tu. Semasa dia nikah dengan Rasulullah tu umur dia tu dekat kat 90 lebih-lebih dah. Rasulullah baru 52. Baru dia 60 lebih-lebih ni. Ya tak ada. Tak ada dah nak dari segi arum dia kurang sikit. Maka dia tak say rebut Rasulullah. Dia tak ada rebut Rasulullah. Dia kata, hari saya ni saya misi. Saya ada sit. Nak pergi apa?
Nak pergi kepada apa? Nak pergi kepada Aisyah. Ah, saudah ni. Ya tah hari dia ni, dia hari dia dia pergi pada Siti Aisyah, nak pergi Nabi pergi duduk dengan Siti Aisyah. Untuk apa? Untuk nak cari kereta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah, nah. Boleh serenak dengan Siti Aisyah. Tak apalah saya ni, jenguk lama-lama sekali tak apa dah. Nah, nampak tu. Bila nak tidur, pergi tidur dengan Siti Aisyah. Ya orang tua. Orang tua asal dia. Dia tidur, dia tidur tak lama. Nah, orang tua kedo, okay, ustaz bangun, gi cokek, bangun kelik kemari tidur. Nah, bah dah tidur dia pejam mata tak apa, duk ngatik, duk sebah. Nah, ustaz bangun semayek kau tu kau ni. Orang tua ke? Okay? Nah, apalah saya nak ui pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tabtaghi bidzalika ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kehendak apa? Dia kehendak kerana ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, masya-Allah. Tengok dia bagi bagaimana. Ya, waktu orang payah tak. Ya. Saya salah atau salah sit dia tu gitu dengan nah dengan Siti Aisyah. Lagi pula kita dapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, dia tu adik dia tu bila dia nikah perempuan yang bujang, ni kan. Bila Rasulullah menikah dengan perempuan yang bujang, aqama indaha thalathan liinasiha. Rasulullah duduk di situ 3 hari. Dia duduk dengan perempuan yang nikah, kalau bujang lah. Bujang laki mati, bujang laki cerai, artinya bujang. Nah. Maka dia duduk di situ tu 3 hari. Nampak tu? Misalnya, ya buat ada onerah, ya buat. Ya buat dengan kaedah. Kalau saya nikah dengan nikah orang baru, dia bujang, saya duduk dengan dia 3 hari. Untuk apa? Untuk nak video tu. Dah, Pak kata, boleh tenang dengan saya. Pak kata, tidak duduk liar lagi, tidak duduk itu. Yang ingin nikah sehari 4 pula, hari dah. Misalnya. Dah, kalau nikah dengan bujang, dia duduk 3 hari situ. Kemudian lepas tu ya tukar ya bagi wisak wis kena belakalah lepas tu. Nah. Seperti mana diriwayat oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama indaha thalathan wa qala laha lay innahu laysa biki ala ahliki hawanun in syi'ti sab'atu laki ay aqamtu indaki sab'an wa in sab'atu laki sab'atu linisa'i qalat thallith. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Ar-Ridha. Nah, Ar-Ridha dan Malik oleh Al-Muwatta. Dan Abu Dawud dalam kitab An-Nikah. Makna apa sini? Apa yang diriwayat oleh dan apa yang diriwayat oleh Siti Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan dia. Bila berkahwin dengan Ummu Salamah, dia duduk di Ummu Salamah 3 hari. Bila baru nikah ni, honeymoon lah kita kata. Honeymoon 3 hari duduk di umur siapa? Umur Salamah. Pas siapa Umur Salamah? Umur Salamah orang tua dah. Nah, Umur Salamah ni laki dia mati. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan dia bila habis iddah dia nak Rasulullah nikah dengan dia. Rasulullah nikah dengan dia, Rasulullah duduk 3 apa? 3 hari, 3 malam situ. Batu Rasulullah bersabda pada dia, kata pada dia, innahu laysa biki ala ahlika hawanun. Nampak tu? Kamu tu tak ada kena duduk. Dah, susah hati dah lah. Kata keluarga kamu sebab kamu duduk dengan saya dah ni. In syi'ti, kalau kamu nak, sebab tu laki aku duduk 7 hari boleh. Kalau rasa kesik lagi, Rasulullah ni dia tanya Ummu Salamah. Kalau Ummu Salamah rasa kesik lagi, kamu nak duduk 7 hari. Nampak tu? Ai aqamtu indaki sab'an. Nampak tu aku duduk di tempatmu tu, aku duduk dengan kamu tu 7 hari kalau nak. Kalau rasa kesik lagi. Wa in sab'atu laki sab'an sab'atu linisa'i. Kalau saya duduk dengan kamu tu 7 hari, saya kena duduk dengan bini saya lain pun 7 hari juga. Nampak tu? Maka berkatanya Ummu Salamah, "Thallith." Berkatanya Ummu Salamah 3 hari tadi. Nampak tu? Dia duduk 7 hari, yang muak kau dia. Dah. Lepas tu, semua yang kedua,
Nak boleh jumpa dengan lelaki kita pula 7 hari pula. Allahu Akbar. Jauh misalnya. Nah. Seminggu. Nah. Lelaki kita pergi rejakan. Nampak tu? Learning tu dah nak kajak banyak kita. Nah, fafak kita. 7 hari sebulan. Acik boleh nak pergi 5 bulan. Dah jumpa lama sekali dengan bini kita. Apa? Ada panah semua dia kata. Nah, buat ada kalau ada obrol ada apa nama kau sedap. Nah, jumpa lama sekali dengan bini. Nah, yang ni lagu tu. Kita ada masuliyah. Kita ada tanggungjawab saudara dikasih. Ini Rasulullah ni duk bagi mula-mula nikah dengan Ummu Salamah 3 hari dia hidup. Masya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat pula. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak tinggal adik. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia selalu adik dengan isteri dia walaupun dia berada dalam keadaan sakit nak mati. Siapa setara tu dah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yutafu bihi alaihinna fi buyutihinna kullu wahidatin fi nawbatiha. La ilaha illallah. Qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha lamma thaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن لهن ما شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم masa dia sakit dia pun dah tak tinggal lagi tanya khabar ini la ilaha illallah. Dia gila-gila siapa? Gila-gila dia mahu tu. Malam ni saya tidur di rumah yang ketiga misalnya. Tapi dia tanya, bila-bila sakit tu Rasulullah SAW. Yutafu. Mana tahu orang pipeng dia awak pergi. La ilaha illallah. Boleh ada pergi dengan bini yang nak tidur malam ni? Atau yang nak duduk situ malam ni? Sallallahu alaihi wasallam. Dipipeng sakit cekat. Dipipeng Rasulullah tu orang bawa dia. Yutafu. Yutafu bukan dia tufu. Ya tufu ni dia sendiri ni yutafu. Orang bawa. Fa'il mabni majhul. Orang bawa dia tu. La ilaha illallah. Rasulullah nak jaga. Nak jaga apa? Nak jaga keadilan. Sungguh-sungguh. Sepakai dibawa Rasulullah SAW. Dipiping Rasulullah SAW. Bawa kepada tiap-tiap umat. Malam ni ya nak tia nak apa? Ya kena duduk di rumah yang ketiga misalnya. Ya pergi rumah yang pertama, rumah yang kedua, rumah yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan. Lepas tu klik mari tidur di rumah yang ketiga. Bila-bila tak rok tu, bila-bila sakit. Nampak tu? Mengata Rasulullah sakit nak mati lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi bila dia tu istadda bihi waja'uhu thaqala an-nabiy bila berat doh nak jalan tak boleh nak bangun diri tak boleh sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah nak bangun diri tak boleh dah tu Rasulullah pergi minta izin dengan semua bini dia. Saya minta izin lah kepada semua fafak kita ni. Nah, bini saya semua ni saya minta nak duduk di rumah Siti Aisyah sebab dia dekat dengan masjid tu. So buka pintu tu Rasulullah nampak dulu dah Rasulullah nak kata apa. Nak tulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila siapa-siapa waktu tu dia nak kita leh Rasulullah. Buka tabir sikit muru Abu Bakrin. Tu suruhlah Abu Bakar yari takmi. Tekoi sakit. Dia minta nak duduk Siti Aisyah sebab apa? Sebab dekat dengan Sijjah. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bini dia tu dah nampak tu beri izin pada dia tidur di Masjid Aisyah masa sakit berat nak mati. Sakit dia terbawa kepada mati. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dan Malik dan Abu Dawud. Imam Malik dan Abu Dawud. Masya Allah. Wafi riwayatin qalat. Dan satu riwayat lagi berkata Siti Aisyah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradihi alladhi mata fi. أين أنا غدا يريد يوم عائشة قالت فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها قالت فمات في اليوم الذي كان يدور علي في بيتي فقبضه الله وإن رأسه لبين
نحري وسحري وسحري وخالط ريقه ريقي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ada ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab nikah. La ilaha illallah. Satu riwayat berkatanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa dia sakit tu, dia tanya, "Lah, masa dia sakit nak mati tu, hari itu tu. Mana tahu hari itu tu dia nak dia apa? Dia nak meninggal dunia dah." Lah. Ha. Dia tanya hari tu tuai duk tuai khabar dak ada khabar dia tanya Siti Aisyah, "Aina ana gadan?" Esok saya nak duk mana ni? Tengok siapa sago tu. Esok saya nak duk mana ni, nak duk di rumah Aisyah ke, nak duk di rumah Hafsah ke? Ah, nampak tu ayuridu yauma Aisyah. Dia nak duk. Dah, mata dia dak nak ke apa? Dia dak nak. Dah, duk di rumah Siti Aisyah. Mana nak siapa gila ke Siti Aisyah bangat-bangat. La ilaha illallah. Qalat fa'adhina lahu azwaju, maka nah bila dia berat doa tu, isteri-isteri dia tu izin bagi Nabi. Nah, nak duduk mana ikut dia lah, ada apa nak duduk di rumah siapa-siapa yang ditarap belaka lah. Nah, yang belaka lah. Maka fakana fi baiti Aisyah, maka Nabi SAW duduk di masjid, duduk di situ, duduk di masjid Aisyah hatta mata, sehingga dia mati. Berkatanya Siti Aisyah, "Famata fil yawm alladhi kana yaduru alayya fi baiti," maka Rasulullah SAW mati pada hari yang gilege dia duduk di rumah saya. Misalnya hari gapo? Nah, hari Senin. Betul lah hari Senin tu. Nah, Rasulullah SAW mati gilege hari Senin, gilege umur siapa? Umur Siti Aisyah radhiyallahu anha. "Wa inna ra'sahu labaina nahri wa sahari," dan sungguhnya kepala Nabi itu duduk di mana? Nah, mana kata? Nabi duduk kepala Nabi duduk atas apa? Atas riba. Siti Aisyah perut tunduk, duduk kecek dengan Nabi wasa dia laki bini. Nah, mana kata? Di antara tekokku. Jadi sebenarnya apa? Siti Aisyah radhiyallahu anhu dekat Nabi itu, kepala Nabi itu di antara tekok Nabi dengan dada ya. Nah, maaf, apa nak kata? Nabi SAW duduk tidur terus Siti Aisyah duduk pegel tu. Dah, duduk sakit tekok tu. Maka pala Nabi tu antara tekok Siti Aisyah. Dan baik kata dada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Masya-Allah, masya-Allah. Mana tu duduk sini? Sebenarnya kita lah, dah duduk pegel anak kita. Maka Siti Aisyah kata, "Wa khalata riquhu riqi," aliyo Nabi tu nah capu dengan aliyo saya. Nah, sepengga duk kecek duk gapo. Nah, la ilaha illallah, sepengga Siti Aisyah duk tiok lihat dia. Nah, duk ge Nabi tu, ge palo Nabi tu, mana tahu Nabi duk tidur lah. Ge palo Nabi tu duk panggil abai ke duk gapo. Saya ingat aliyo Nabi tu nah capu dengan aliyo saya. Nah, la ilaha illallah, boleh dia duk kecek duk gapo. Nah, mana kata situ Nabi SAW dia mati di rumah siapa? Di rumah Siti Aisyah. Dah, Aisyah radhiyallahu anha. Ada ni dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab nikah. Babu idha sta'dhana rajul nisa'ahu fi an yumarrada fi baiti ba'dihinna. Pada bab apabila seorang lelaki itu minta izin daripada semua isteri dia nak duduk di rumah isteri mana untuk dah sak mata duk fubak di situ lah. Nah, masya-Allah. Nam pula wa ma ma kana alayhi min kamal al-'adl bayna sa'i fi kulli ma yaqdiru alayhi mimma huwa fi yadihi fa innahu ma'a dhalika kana ya'tadiru ila Allah ta'ala fi ma la yaqdiru alayhi mimma huwa kharijun 'an taqi at-taklif kama qalat as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu 'anha kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqsimu فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 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 أملك لا إله إلا الله وهو يعني بذلك القلب كما فسره أبو داود وقيل يعني الحب والمودة لا إله إلا الله لا إله إلا الله
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ni adil di antara isteri dia semua pada apa yang dia kuasa. Pada apa yang dia kuasa. Pada apa yang ada di tangan dia, dia boleh buat. Dia adil. Dan selalulah dia minta maaf dengan Allah pada perkara yang dia tidak tidak kuasa. Sepanjang saya boleh duit semua ning misalnya. Hari ni kita kerja boleh 300. Misalnya. Tak apalah saya beri tiap-tiap orang tu 50 kuk kalau bini kita. Empat orang misalnya. 50 kuk, lepas tu 100 kuk tu saya tanggung saya misalnya. Nabi kata, Nabi tu dia apa? Dia selalu dia adil pada setiap pengata tiap segi dengan isteri dia. Dan selalu dia minta maaf dengan Allah pada apa yang dia tak pada apa yang dia tidak kuasa. Seperti mana kita dapati bahawasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "yaqsimu," dia bagi, "faya'dilu," dan dia adil, "wa yaqul," sambil dia berdoa, "Allahumma hadha qasami fima amlik, fala talumni fima tamliku wala amlik." Ya Allah, inilah pembahagian aku pada apa yang aku kuasa. Dan fala talumni, janganlah Allah murka pada saya pada benda yang saya tak kuasa. Pada benda yang saya tak milik, Allah milik. Dia nak situ, nak gapo? Hak Allah milik, aku tak milik. Buku Khamrah. Abu Dawud dia tafsir kata, ya'ni al-hubbu wal mawaddah. Nampak tu? Berkatanya Imam Tirmizi, al-ma'na anna al-qismat al-hissiyah. Perasaan. Bagi tu umuh supaya belaka. Kereta ada belaka misalnya. Gaji nafkah boleh belaka. Anak misalnya. Saya nak anak dengan dia morning. Tiga. Ya, jadi. Mana boleh anak? Mana tak boleh anak? Mana? Tengok Rasulullah SAW nikah. Apa orang nikah? Tak boleh anak apa orang? Siti Khadijah seorang. Lepas tu Maria. Lepas tu tengah-tengah tu tak biar boleh. Rasulullah kuasa. Okay. Bukan kuasa ditanya Rasulullah. So, buku hati. Rasulullah kasih. Memanglah bini kita kalau lah pak Rasulullah sembilan. Kalau lah Rasulullah dia tu ruzik tu hubbaha. Aku kasih pada setiap Aisyah. Sebab tu saya bagi. Wih aku ni kasih. Barangkali orang lain kasih. Ya kasih tak sama. Ya tak ada ingin. Kasih ni ya benar dalih. Kasih ya benar dalih. Kita kasih pada isteri pertama. Ya tak sama dengan kasih isteri kedua. Tak sama dengan kita kasih isteri yang ketiga. Kenapa tu? Rasulullah pun sama. Siti Saudah dia kasih. Tapi kasih dia setengah mana? Buka hati tak tahu. Ini Rasulullah minta maaf dengan Allah. Fala tualtalumni. Ya Allah janganlah murka pada aku. Pada benda yang aku tak milik, Allah milik. Allah milik buku hati. Pak Ustaz, ya ni kasih kerana jangan. Bukan. Apa tu? Juwariah dengan Siti Aisyah. Dia kata juwariah jangan lagi. Maimunah dengan Siti Aisyah. Jangan maimunah lagi. Tapi ya bukan di situ. Kadang-kadang, ya ada bini empat. Tapi kasih dia dengan bini pertama ni. Duk temroy. Ada dia demo cemuru. Bini yang kedua. Dan bini ketiga. Bini keempat. Bo bini pertama. Itu sikit salut dah. Misalnya. Tengok Rasulullah SAW. Dengan. Masa Siti Khadijah ada. Dia kasih Siti Khadijah. Sampai pada Siti Aisyah tu. Cemuru. Kenapa Rasulullah sebut. Khadijah. Cemuru ku ni. Tapi. Lepas tu. Bila orang tanya. Siapakah? Manusia manakah yang kamu yang paling kamu kasih? Manusia manakah yang kamu kasih sekali? Jawab dia Aisyah. Waktu sahabatnya waktu orang perempuan, tak orang lelaki, Abuha, bapa dia. Allahu akbar, ni nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wak iknadah, bagi iknadah, ada iknadah, tapi buku hati ni ya nak apa? Ya nak milik tak ada. Sebab apa? Sebab misalnya kita katanya. Kalau ada orang nikah pak sekarang lah ni. Memanglah dia isteri pertama hak dia apa? Hak dia kasih, hak dia kemah. Hak dia tetap.
Apa sebab dia nikah dengan apa? Dengan dia sang. Dia sang ke apa? Sang umur sendiri, sang ciwi sendiri. Dia nak boleh nikah yang kedua pula nung. Lepas pada Yusuf happy. Baru dia nikah kedua. Dia nikah kedua kerana apa? Kerana dia rasanya hak pertama ni. Dah. Mana kata? Tak urut lah. Atau hak pertama ni? Uzur. Atau hak pertama ni? Adanya sikit sebanyak. Bahaya nikah yang kedua tu. Bukan nikah dia kasih kedua. Tak. Dia ada panah sikit. Tapi tanya dia. Dia klik pada pertama. Tengok Siti. Dia tengok Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kalau ada, dia klik sama. Tapi tak ada. Tu pun bila-bila Siti Khadijah tak ada. Tapi dia mulai coming. Bila Rasulullah mulai coming, pak, dia bagi gula. Bagi lauk kepada apa? Bagi daging kepada. Suruh orang tu pergi bagi kepada sain-sain Khadijah. Ingat pada Khadijah tak. Ni buka hati kita nak bagi tak boleh. Sedara dikasih. Nah. Nampak tu? Hati. Nah. Ditanya Allah Subhanahu Wa Taala. Patulah. Waqad ja'ala fihi hubbu Aisyah aktsar min ghairiha. Wadhalika kharijun an qudratihi wa iradatihi. Maka ini adalah pembahagian. Jadi Allah SWT menjadikan Rasulullah kasih pada Aisyah lebih pada yang lain. Itu dah pembahagian yang Tuhan beri pada dia. Bukan dia minta. Ya je boleh nak semua. Nak apa? Nak semua. Kasih semua. Habis itulah kita. Kenapa dia kata? Buku Kuamrat Hati ni kita nak baca tak boleh. Nampak tu. Tapi nampak Zohir, dia buat kena pada kita. Nampak Zohir, dia bagi kena pada kita. Dia bagi super, dah semua kena habis. Dia buat semua kena habis. Dia ada semua kena habis. Tapi buka hati ni, dia minta maaf dengan Allah. Allahumma hadha qasami fima amlik. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembahagia aku pada apa yang aku kuasa. Nah, fala talumni. Dan janganlah kamu murka pada aku. Dah marah pada aku, pada apa yang kamu milik, aku tak milik. Buka hati. Dah buka hati ni Allah milik. Semua kita, anak-anak kita ramai-ramai. Kasih belakang, beli baju belakang. Bila pergi beli kena semua. Dah kalau kita pergi di mana-mana, kita beli hak ni, hak remo tu, hak remo ni, mana. Tapi ia ada dalam hati dia tu. Dah apa yang kata, kasih pada mana-mana. Nampak tu? Dia kasih pada hak ni. Anak dia tu 10 orang, kasih. Dah anak yang kepak misalnya. Apa? Kasih anak-anak yang kepak. Karena anak-anak yang kepak ni juruh misalnya. Dah juruh lah. Ayah dia tu wahai. Dah. Mana kata. Dah pergi suruh jagi. Pergi jaga apa. Tak ada. Ha, dia kasih pada ni. Pasti-pasti dia nak pergi tanah ni. Apa misalnya. Suku. Patut dia lah. Pertama-tama anak saya liar. Saya gapa. Ikut reski. Awak-awak. Wih sakit kepala banyak. Ikut reski. Anak, tapi dia kasih semua. Ni maknanya kata kita kena faham secara dikasih. Maka di sini tu wa ma'a dhalika fa huwa yatadarra'u ila Allah an la yalumahu ala ma laysa bi yadihi ma'a anna al-amra al-qalbi la yajibu al-'adla fihi wa innamal 'adla fil mabiti wan nafaqah walakin hadha min babi qawlihi ta'ala walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ilayhim ay annahum ila rabbihim raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatadarra'u, selalu dia minta doa dengan Allah supaya Allah Taala tidak marah pada dia pada benda yang apa yang tidak ada dalam hati, dalam tangi dia. Ma anna al-amra al-qalbi, sebab benda dalam hati ni dah tidak wajib. Nah, la yajibul adlu fi, tidak wajib adil. Pak wajib adilnya pada tidur, pada nafkah. Ini wajib adil. Hati ni sama mana tak boleh. Patutlah dalam Quran ayat dah. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Mana apa? Dan kamu tak kuasa. وَلَن تَسْتَطِيعُوا, tak kuasa. أَن تَعْدِلُوا, kamu nak adil. Jadi antara isteri-isteri kamu. وَلَوْ حَرَصْتُمْ, kalau kamu usaha setara mana, usaha setara mana, itu setara mana, ini tak boleh. Nah. Sebab. Tapi ya, kena usaha sekadar yang kita mungkin boleh. Nah, sekadar yang kita boleh, kita buat. Sebab itulah Nabi SAW buku ada dalam apa, di antara isteri-isteri itu benar antara, benar bahaya.
Kalau kita tidak adil ni, bahaya sungguh-sungguh. Seperti mana Nabi SAW sebutkan, "Man kanat lahu imra'atan fa lam ya'dil bainahuma, jaa yawmal qiyamati wa shiqquhu saqitun wa fi riwayatin ma'ilun." Hadis ni dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Menikah dan Tirmizi dalam kitab Nikah. Dan Nasa'i dalam kitab Ishratun Nisa Nikah. Nah, Ishratun Nisa dan Ibn Hibban dan Al-Hakim. Nah, makna apa sini? "Man kanat lahu imra'atan," barang siapa ada bagi dia dua isteri, "falam ya'dil bainahuma," maka dia tidak adil di antara kedua-dua itu. "Ja'a yaumal qiyamah," dia datang di hari kiamat, "washiquhu saqitun," bau dia tu sengit, jatuh. Satu riwayat jatuh, satu riwayat sengit. Cek ni orang ada bini dua, dia hari kiamat dia mari pak kita dapat sengit, jalan sengit. Cek tu dia tidak adil. Dia ada isteri dua, tidak adil. Dah selera. Ha, ni mana tahu antara. Betul lah. Pada kita nak bergaul dengan isteri kita, tak ada contoh lain mereka, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira." Inilah contoh kita. Adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang baik bagi mereka yang berharap jumpa dengan Allah dan berharap dan jumpa dengan hari kiamat dan selalu dia zikir pada Allah dengan secara banyak. Ya, selalu kita pahas lah kalau dikasih berkenaan dengan ni. Kita pergi pula pada tajuk kita pula, tajuk yang selepas tu pula. Galak ke dan suruh perintah Nabi SAW supaya lelaki, supaya suami tu. Nah, suami bahasa kita, sawami tu dari bahasa dasi. Artinya abel lah. Orang yang lelaki tu, Rasulullah suruh kita tu buat baik dengan isteri kita. Banyaklah hadis-hadis yang kita dapati. Maka di antaranya satu hadis apa yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikhan. Nah, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in, wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu, fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waj, fastausu bin nisa'i khaira." Wa fi riwayatin 'inda Muslim, "Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha, wa kasruha talaquha." Masyaallah, masyaallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. "Istausu bin nisa'i khaira," berpesailah kamu, wasiatkanlah. Berpesailah kamu berkenaan dengan orang perempuan itu molek atau dengan baik. Dah, cara. So kita ni cara, so kita ni dulek, so kita ni dah ambil tengok. Orang perempuan wi molek, wi baik. Sebab apa? "Fa innal mar'ata," kerana seorang perempuan ni khuliqat, dijadi daripada dhil'in a'waj, atau perempuan dijadikan daripada tulai dhil' ni, bukan tulai kerah, tulai lembut ni kalau selepas dia ya bokok juga. Nampak tu, kalau kita nak betul patah, pak kasar-kasar patah, orang tina, orang perempuan umumnya dijadikan daripada dhila'. Dhila' ni tulai lembut. Mana tu yang tulai lembut? Hidung kita ni tulai lembut ni. Patah mudah ni. Linga kita ada tulai ni. Tapi tulai bakna tu, Masya Allah, Tuhan kuasa. Yang kira dengan tulai, tulai apa? Tulai. Ngata tulai apa tu? Tulai kerah ni. Tulai betih kita. Okey, tu khah. Orang perempuan dijadikan pada tulai lembut. Pergi tengok. "Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'wa a'lah." Dan sungguhnya hak paling belok sekali di tulai lembut tu, iaitu hak atas paling, hak apa kata? Hak cut hak mana? Hak atas sekali. Hak bagi atas. Maka perempuan tu, "Fa idza dhahabta tuqimuhu kasartu." Bila mu nak betul-betul doa tu, nak uyah orang tina tu betul-betul, patah. Ni kacau uwek-uwek patah. Kalau mu lepas dia tu, dia duduk belok situ. Nampak tu?
Oleh itu, fastausu bin nisa'i khaira. Kalau gitu, pesailah suara baik dengan retina. Pesailah suara baik dengan retina. Dan retina sini memanglah, biar je, bini kita lah. Kalau kita kasar-kasar, patah. Imam Muslim dia kata, nah, patah di sini mana tahu, talaquha cerah. Buat kasar-kasar, cerah. Buat lemuk-lemuk, selerok. Mana kata, kalau biar selerok, kalau kasar pun selerok. Kena jaga sokmu. Ha, tu lah lembut. Kena duduk pegang sokmu, kena duduk prakup sokmu, dah prakup sokmu. Atau, nah, ha, yang kasar, yang apa, retina, serius. Kasar, ha, siap. Lepas ada, selerok juga. Lepas ada, ha, selerok. We anak kecil kereta selerok. We duit, we ATM. Dah ada 10 ribu, ada 50 ribu, habis. Misalnya. Selerok, dah. Kalau selok tak ada ngajar, ha, sini tak ada ngajar, tak ada apa, selerok bini kita. Sebab itulah kena ngajar dia, kena ajar, kena royak yang dia ada puas. Aku royak dah nampak tak reti. Aku gerak sama tidur, nampak tak reti, kok iya, yang ni. Ha, kalau lah kita apa kita kasar-kasar dah, patah, malas mayat dah. Buat apa? Ha, kasar dah kita. Kalau kita lock dah, lama semayat. Semayat lewat, misalnya. Kalau tak wui dah duit, nyanyi ke dia. Wui banyak dah, habis. Kena pehel-pehel lah pasal dia. Dia reti nak, dia nak jangok, dia nak comel, dia nak lawa, dia nak milik. Nah, ayah pergi situ, pergi sini. Nak pergi beli apa? Nak pergi beli ikan, ya? Tapi bermaksud nak tu musim rata. Nah, sabar sikit lah, laki dia. Musim rata, beli tak tak ni? Pergi di hang. Nah, pergi di hang kau tu, hang kau ni. Nah, nak sini, ya? Tempat orang bayar sini, ya? Bayar di situ, dekat orang bayar. Tapi musim nyusuk kita dengar-dengar. Dan kita ni lenguh kaki-kaki, getar dah. Mantap orang kata, sakit kaki-kaki jalan jauh dah. Kena masa dia, kena sobat masa dia. Ha, yang kasar, patah. Lok, belok. Dah, kalau gitu, kena wasiat. Share dengan molek-molek. Maka, bila kita tengok hadis Nabi SAW, tengok sini, Nabi SAW, di antara apa yang kita dapat hari ni tu, si wasiat Nabi SAW, dan Rasulullah dia royak hakikat perempuan, hakikat orang tino. Kentai kau puyi ni benno lagu tu. Apa tu lah kena wingak-wingak, jaga-jaga, kena ambil hati dia, jangan wigurih. Orang tino dia daya wasa siap. Dia mari tu siap. Kadang-kadang silap pahal. Kadang-kadang dah. Ah, sekor tak molek. Kadang-kadang ya kena. Kita kena apa? Kena cedek. Apa kata kena duk jawab pe bahasa. Mata kena cari dia jawab pe sama. Sebab dia ada. Lagu tu ada lagu ni. Mana tahu kita kena cari dia jawab pe. Kita kena buat we molek. Dah setara mana yang kita boleh buat, kita buat insya-Allah. Maka di sini saudara dikasihi, nah ini di antara apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula kita dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada umat Islam, kepada nah, umat dia terutama bila ada peluang yang orang ramai Rasulullah selalu yupse. Terutama dalam khutbatu al-wada', hajatul wada' tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk kecek. Bah hari tu hari hipun penuh. Patutlah kita kenapa khutbah ni hari orang ramai mari. Kena carilah tajuk-tajuk hom molek. Tajuk-tajuk nampak berenah. Jangan duklah tular tu. Hari Jumaat duklah tular tu, tajuklah tular tu. Nah, ni nak apa? Nak masuk puasa, dok kecek harga apa dok kecek ha. Nah, hatullah tu. Wa tasimu bihablillahi jami'an wasukum. Lima ni kali dah. Dalam bulan ni. Misalnya, kalau rasa khutbah tu lima kali jemaah. Misalnya. Atau orang dok kalut buku apa? Orang nak masuk puasa, kita dok kecek haji. Okey. Ingat molek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cari peluang. Peluang bila ramai tu selalu dah ya kecek. Tama-tama tengok orang depan dia. Orang depan dia ada orang tino. Dan orang apa? Orang perempuan ada belakang, orang atas ada depan. Ya kecek pada orang tino. Pesel pada orang tino. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia selalu cari apa? Cari peluang untuk nak kecek. Tama-tama bila dia jumpa peluang, dia jumpa peluang apa tu? Peluang untuk apa? Peluang untuk nak berikan dan satu pengetahuan kepada dan kepada umat dia. Pertama-tama di masa haji ke, di masa raya haji ke, di masa raya puasa ke, dia kita kecek, kita royak.
Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ha dia kecek, dia kata, "Ala wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun ay asiratun 'indakum laysa tamlikuna shay'an ghayra dhalika illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinatin fa in fa'alna dhalika fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghayra mubarrihin fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila ala wa inna lakum 'ala nisa'ikum haqqan wa linisa'ikum 'alaykum haqqan fa amma haqqukum 'ala nisa'ikum fala yuta'anna furushakum man takrahuna ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن الله أكبر. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi. Masya Allah, panjang sikit tapi tak apa. Dari khutbah Hajjatul Wada' dia pesan di antaranya, ألا واستوصوا بالنساء خيرا. Hendaklah kamu wasiat, pesailah suap baik dengan orang perempuan. Fa innahunna awanun 'indakum, kerana perempuan ni seolah tak asirat, orang kena takat, orang kena igat. Seolah tak dia tu selesa. Mana kata kita gemik dia daripada pak dia, mari duduk kita. Seolah tak dia tu orang ditawan. Ditawan duduk bawah kita dah. Nak lari tak leh. Nak lari lain tak leh. Duduk bawah kita orang tina. Ha bila kita pergi situ, orang tina ni Dia bawa kita. Dia dicalai. Jadi apa? Jadi tawan ni. Ha, kalau tawan ni tu, ha, kena buat kena. Laisa tamlikuna syai'an ghaira dhalika. Kamu tidak apa, tidak milik selain pada ia. Ha, kamu ada perempuan ni dah. Kereta boleh ada kita jual, boleh kereta. Dah, tanah kita tukar juga boleh. Gapo lagi? Golai duit ya habis gapo bini kita duduk kalian kita. Susah senang kena duduk kalian kita sedara dikasih. Illa manakah kita kena jaga molek, kerana dia tu sebagai tawanan. Jaga molek dia, pesan molek pada dia, buat baik dengan dia. Illa malaika dia melakukan beberapa fahsyat, beberapa fahisyah, beberapa benda tak molek. Ha, buat benda-benda tak molek yang nyatalah. Hak cerak dah, hak nyata, dia mengaku, dia gapo misalnya. Kalau dia buat, fa in fa'alna, sekiranya mereka buat, fahjuruhunna fil madajik. Khantan dalam fahishah di sini, setengah lama katanya bukan zina. Fahishah ni maknanya buat satu benar dosa, satu draka misalnya. Sebab kalau so dia berzina tu, kena rejel lah. Kalau zina cerak tu. Nah, fahishah maknanya perbuatan kesalahan dengan kita lah. Maka khantan dia Nabi Hajar. Pertama kali, fahjuruhunna fil madajik. Mula-mula sekali, kita nak ajar dia, langkah yang pertama, sah tidur. Janganlah tidur dengan mereka tempat tidur. Hijrahkanlah tempat tidur mereka. Bawa dia buat gapa-gapa tak molek, tak kena, kita sah tidur dengan dia. Kita geduk tidur atas kisi sofa luar, tidur di sijik kan. Dah duduk luar tak sih. Dah mung ni, neraka pada aku misalnya. Buat pula. Awak pula raka pula. Ha. Wadribuhunna. Kita pukul dia darban ghaira mubarrihin. Pukul. Dah. Ha, pukul sebagai pukulan bukan kasar. Ulama memberi pandangan tentang apa? Pukul tidak kasar ni. Ambil lidi sugi peh gitu ya. Lidi sugi peh gitu bukan tak. Dah. Ha, tak. Kayu tengah roti tiga bukan? Nah, ha. Napa tu? Fa in ata'nakum. Mula-mula sekali jangan tidur dengan dia. Yang kedua, kalau buat pula, dah kita pukul dia. Tergoda dia. Fa in ata'nakum, bila dia tu taat pada kamu, dengar dah weh, fala tabghu 'alayhin sabila. Jangan duk cari gapo. Jangan duk buat nyanyo pada mereka itu. Nampak dia taat dah gapo gitu? Dah kita okeylah, tak ada apa. Ala wa inna lakum 'ala nisa'ikum haqqan. Sungguhnya kamu ada kewajipan terhadap isteri kamu, mata siti. Isteri kamu tu ada sit atas kita. Dan kita ada sit atas isteri kita. Mana kata apakah kewajipan perempuan atas kita ni? Adapun kewajipan isteri kita atas kita ialah
Dia tidak izin orang mari tidur, mari tidur atas katil dia. Sampai tu lah. Nah, orang perempuan yang pihak Islam, bilik tidur dia tu tak serupi siapa masuk. Walau anak dia, walau itu dia. Tempat tidur laki dia. Jangan duk ambil adik mari tidur. Jangan duk ambil orang lain mari tidur. Jangan duk ambil saya mari tidur. Kalau hotel tu lah, laki lah. Hotel tu. Nampak tu? Alla yuta anna. La yuti anna furushakum man takrahum. Sini dia sakut. Dia kata, siti atau kewajipan perempuan, isteri kita kata kita ni, tidak boleh duduk atas katil kita siapa yang dia dah yang dia tak kenal. Nampak tu? Misalnya saya. Saya tak kenal lah. Ambil adik-beradik mari tidak atas katil kita. Saya tak kenal lah nak ambil anak duduk atas katil kita. Apa saya tak kenal nak ambil mak duduk atas katil kita. Nah, misalnya. Nah. Faham ustaz kalau saya umur Hussein, umur kita sewa kat bakok benar. Buka pak nampak katil tu dah. Nak gedek mana? Kita sewa kan? Ni sewa bakok lagu tu. Nah, buka pak katil tu dah. Bila tidur. Pak kita sewa di situ 3 tahun 4 tahun. Nanok bocutu sikit, luar sikit. Pak tu nak duduk mana? Tak sana nak wimek kita duduk atas kisi semua. Misalnya hak ni nak oyak kalau umur kita besar misalnya. Ada banyak bilik. Bilik kita yang pihak ganggu. Tak ada bilik lanjut, ada katil mik lah. Nah, Masya Allah. Wala ya'zanna, tidak izin. Isteri tu, nanti isteri, kewajipan isteri tidak izin kepada siapa yang laki kita tak kena masuk rumah, yang izin. Dan, ada pun kewajipan suami terhadap isteri dia tu, antuhsinu ilaihinna. Laki nak baik pada bini. Fi kiswatihinna, pada pakaian mereka. Wa ta'amihinna, pada dah makan ni mereka. Kenawi makan wis sempurna, pakaian wis sempurna, pakaian ni masuk umum, masuk gapo, tempat duduk, tempat gapo saudara dikasihi. Oleh itu inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah yang mana kita boleh kupaskan di hari yang mulia ini. Oleh kerana gapo, oleh kerana masa kita perlu sampai pada penghujungnya, insyaallah kita akan sambung pula pada siri yang ke yang akan datang pula. Sila nasalah saya minta maafnya banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.